Pihak kepolisian sudah dua kali membuat sketsa pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Namun kasus ini masih gelap. Pembentukan tim gabungan pencari fakta atau TGPF pun menyeruak. Tapi ada juga yang beranggapan TGPF belum diperlukan. Bola liar TGPF kini berada di istana. Akankah Presiden segera membentuk TGPF ataukah hanya berharap pada kepolisian untuk mengungkap siapa dalang dan pelaku penyerangan terhadap novel Baswedan Untuk membahasnya malam hari ini sudah hadir Julius Ibrani, Pegiat Anti Korupsi dari PBHI Kemudian ada Ifdal Kasin, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Selamat malam Pak Ifdal, Selamat malam, Selamat malam, malam Bang Julius ya. Kita juga masih menantikan sambungan komunikasi dengan juru bicara KPK yang bergabung dari luar studio Febri Diansyah Baik saya langsung uh, mulai dari pandangan Bang Julius terlebih yeah. dahulu karena kita melihat pandangan publik ini yeah. melihat kesan kemudian ada statement terbaru begitu ya uh, mungkin kemarin atau dua hari yang lalu pernyataan dari Ketua KPK langsung Agus Raharjo ketika ditanyakan setelah kalau tidak salah setelah rilis uh, sketsa wajah terduga pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan bersama kepolisian ya uh, mengatakan belum diperlukan yeah. pembentukan TGPF. Ini KPK sendiri yang bilang ini. Kalau sebelumnya kan ada dari kepolisian, tidak perlulah pembentukan TGPF karena uh, karena ke polisi sedang bekerja keras dan lain sebagainya. Beberapa waktu yang lalu kurang lebih dari istana juga sinyalnya seperti itu TGPF ini tidak perlu dibentuk. Pandangan anda dengan tujuh bulan lebih hampir 8 bulan sketsa hasilnya adalah sketsa wajah pelaku dua dua pelaku begitu, ini masih layak perlu dibentuk TGPF atau KO sudah tidak perlu seperti kata Pak Agus sudah lumayan progresnya. Yeah, pertama, soal uh, progres, ya. Yeah. Secara hukum, belum ada progres. Oh, ini belum, belum ada penetapan ya. tersangka. Hmm. Belum disebutkan ini orangnya siapa, motifnya apa. Belum jelas secara hukum. Kalau sketsa, itu sketsa itu kan hanya informasi umum oh. yang sudah diketahui, bahkan oleh media dan oleh publik, secara, secara sederhana tanpa perlu kewenangan kekuasaan yang diberikan negara yang namanya projustisia itu. Jadi artinya... Jadi sketsa itu di, di media juga sudah dibuat sudah, sebenarnya Sudah ya? dari bulan Juli kemarin, sudah ada, begitu loh. Nah, jadi kalau kita katakan adanya progres dari uh, segi hukum, saya katakan tidak ada. Hmm. Gitu. Kalau sudah yakin sampai 90 persen, lalu kenapa tidak ada penaikan status dari penyelidikan ke penyidikan? Sudah diketahui motifnya, orangnya sudah diketahui ada rencana tersangkanya kapan, ya, ya. diusut kapan. Ini kan belum ada. Jadi secara hukum, kami katakan belum ada progres sama sekali. Kalau cuma sketsa ya publik sudah tahu dari bulan Juli kemarin dan media oh, okay. masa ya, sudah itu. lebih dahulu. Hmm. Dan kalau kita lihat juga Tapi ini kan sketsanya dua ini ya. Iya, sebelumnya bahkan ada tiga. Oh, okay. Nah kalau kita lihat momentumnya ini seperti yang reaktif seketika ada respon dari media masyarakat sipil berdemo Presiden Joko Widodo menyatakan harus segera diusut kemudian memanggil Kapolri baru muncul langkah-langkah ini. Tapi pun outputnya apa dari semua itu? Apakah adanya uh, kenaikan status menjadi penyidikan? Apakah ada penetapan tersangka? Belum ada. Hmm. Nah, itu satu hal yang uh, yang harus ditegaskan juga kepada Tapi pernyataan KPK ketua KPK bagaimana? Nah, ini yang yang maksud saya adalah ini yang harus dinyatakan dengan tegas kepada ketua KPK. Dia seorang komisioner, dia pimpinan. Saya tidak yakin. Saya tidak yakin bahwa seorang pimpinan KPK itu mengetahui hal sampai teknis perkembangan kasus per kasus novel. Baswedan. Makanya saya boleh katakan, apakah pernyataan kemarin itu adalah pernyataan sikap kelembagaan KPK melalui rapat-rapat resmi belum tentu. Apakah sudah ada komunikasi dengan wadah pegawai KPK? Mengingat Novel Baswedan sendiri adalah ketua dari wadah pegawai KPK. Jadi maksudnya pernyataan uh, Pak Agus Sarjo sebagai ketua KPK yang mengatakan belum saja, diperlukan itu pendapat pribadi. Itu bisa saja sebuah lip service dalam konteks ya ya uh, uh, media massa itu bisa saja seperti hmm. itu gitu. Tapi apakah itu hasil Sikapnya? rekomendasi internal? Okay. Sikap Ber kelembagaan belum tentu menurut saya kamu. tidak yakin karena uh, kami juga mengetahui informasi dari dalam justru membutuhkan itu. Kenapa maksudnya bagaimana informasi-informasi yang beredar? Jadi lembaga internal, KPK, lembaga banyak. KPK, pegawai justru menginginkan supaya Novel bisa kembali sehat, perkaranya selesai diusut, lalu kembali berkontribusi menguatkan KPK. Jadi maksudnya secara kelembagaan KPK dalam konteks wadah pegawai ini menginginkan dibentuknya TGPF. Loh justru itu, itu yang diminta dari awal. Oleh karena itu masyarakat sipil solid menyuarakan TGPF. Hmm. Ada dua isu ya yang menjadi pertanyaan dan tidak bisa terjawab dari penyelidikan penyelidikan oleh kepolisian sampai saat ini. Pertama hmm. objektivitas, yang kedua adalah independensi. Hmm. Jadi kita tahu dalam beberapa kasus yang agak-agak mirip bermodalkan CCTV langsung kena hmm. Hmm. semuanya. Dan ini apa? Terlebih lagi okay. kita tahu yang menimpa Novel Baswedan itu tidak bisa kita kaji secara ahistoris. Itu hmm. pasti ada kaitannya dengan kegiatan dia di KPK mengusut perkara-perkara besar korupsi itu. Yang pertama, hmm. independensi ini hal yang selalu berkaitan dengan Baik. Novel. Hmm. Kasus cicak versus buaya waktu itu dan terakhir Novel Baswedan menyatakan mendapatkan informasi dari perwakilan lembaga negara juga yang kaitannya dengan okay. keterlibatan perwira tinggi dari kepolisian. Ini kan. Indikator yang jelas, benarkah? Kemudian, Istana enggan membentuk tim mencari fakta ini. Kenapa demikian, Pak Ifdal? Kita akan mengulas lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Tujuh bulan lebih, kasus Novel Baswedan, polisi sudah mengeluarkan sketsa. Tetapi, sebagian pihak menganggap sketsa ini tidak memiliki pengaruh apapun dalam konteks kemajuan progres dalam proses hukum itu sendiri. Artinya, masih gelap sebenarnya kasus ini. Begitu, ya. Pak Ifdal, kenapa sih istana tidak kemudian merasa bahwa ini sebuah hal yang penting? Sebuah apa namanya, Pak? Ya, ancaman bagi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu, bentuklah TGPF, polisi tetap kerja. Ya, jadi begini, uh, bukan berarti uh, Presiden ya tidak memberikan uh, perhatian yang serius terhadap perkembangan kasus Novel Baswedan ini. Ini terbukti dari uh, bagaimana Presiden memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan perkembangan dari penyelidikan uh, kasus Novel Baswedan ini, dan juga mem memanggil. Uh, KPK dan juga Polri, Kapolri. KPK, Kapolri dan juga tokoh-tokoh informal dari mm. dari komunitas hukum untuk mendiskusikan uh, apa yang sedang berkembang dalam kasus pengungkapan kasus Novel, novel Baswedan ini. Tapi ini intens ya dibahas Presiden, intens juga tidak? Uh, Atau di... sambil lalu saja sebenarnya? Dia mem mem memberikan uh, atensi ya mm. uh, khusus untuk kasus Novel Baswedan ini karena. Uh, sebagai seorang presiden tentu dia mendengarkan uh, opini yang berkembang, tidak saja soal-soal uh, yang menjadi konsen utamanya yaitu infrastruktur dan lainnya, tapi yeah, juga yeah. terkait dengan isu-isu yang sangat sensitif yang yeah. kasus novel ini termasuk salah satu kasus isu sensitif yeah. yang yeah. mendapat atensi besar dari yeah. presiden. Iya, yeah, karena itu kan ada, mempertaruhkan keadilan publik di situ. Oke. Okay. Nah, karena itu uh, presiden memberi concern dengan kasusnya harus diungkap. Oke, okay. sampai nah, disitu sampai di situ publik perlu mencatat bahwa yeah. memang presiden sangat concern terhadap isu atau kasus novel baswedan dan, Mem meminta, ya, ya. Ya. dan meminta dan okay. meminta itu diungkap. Hmm. Nah, cuma nah, yang, perbedaannya kenapa? Ya, tidak yang jadi problem sekarang kan hmm. adalah pada mekanisme pengungkapan itu. Nah, presiden pada sampai saat ini masih melihat masih menga me percaya ya dengan uh, perkembangan uh, atau apa yang disampaikan oleh kapolri kepada uh, kepada presiden hmm. tentang perkembangan kasus ini. Ini soal kewibawaan menjaga kewibawaan kepolisian begitu maksudnya? Uh, bukan jadi kan begini uh, kita. Karena kan... beberapa kali argumen yang disampaikan kan begitu pak bahwa masih kita percaya kepada kepolisian termasuk ketua KPK sendiri mengatakan mengapresiasi kinerja dan keseriusan teman-teman kepolisian artinya seolah-olah kalau TGPF ini hadir maka semacam tidak mengapresiasi kerja dari kepolisian itu bukan 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 begitu bukan kemudian kehadiran TGPF itu akan apa kurang menganggap kurang menganggap kerja dari tidak menghargailah profesionalitas dari kepolisian bukan itu tapi kan ini sebagian dari proses kita untuk mematangkan proses uh, the rule of law di mana kita tidak terlalu cepat-cepat bereaksi untuk membentuk lembaga-lembaga ad hoc hmm. yang bisa mengganggu bekerjanya sistem ini, sistem penegakan hukum kita bekerja dengan uh, konsisten gitu. Karena tapi untuk kasus yang sangat sensitif ini maksudnya Uh, isu yang sangat sensitif dan mendapatkan yeah. presiden ini bukankah itu bukan uh, berarti gebyah uyah kepada semua kasus kemudian bentuk tim pencari fakta yeah, atau mencari kan kita sudah belajar dari dari berbagai uh, uh, tim pencari fakta yang dibentuk oleh uh, presiden presiden sebelumnya. pemerintahan sebelumnya dan juga yang muncul dari uh, semasa presiden Habibie dan seterusnya ada banyak uh, tim ad hoc dibuat dalam bentuk TGPF ini, ya, ya. TGPF Dan, atau TPF ya. gitu ya. Nah kemudian kan juga kita juga melihat uh, TGPF ini kan uh, fact finding mission. Ya. Jadi yang dia cari, yang menjadi mandatnya hmm. adalah mengkoleksi informasi terkait dengan fakta peristiwa. Oke. Okay. Ya kan. Kan bagus berarti untuk kasus tersebut. Ya itu e, memang penting ya tapi kan e, nanti tetap akan diteruskan ke ke polisi untuk menjadikan fakta peristiwa tadi ini fakta yang ditemukan oleh tim pencari fakta ini menjadi fakta hukum di mana semua bukti yang didapat oleh tim pencari fakta itu disesuaikan dengan Uh, prosedur yang ditentukan di dalam KUHAP, mm -hmm. karena prosedur pencarian fakta uh, oleh Baik. TGPF itu tidak menggunakan acuan uh, KUHAP, mm -hmm. prosedur yang ditentukan dalam KUHAP, mm -hmm. karena untuk satu proses hukum nantinya mm -hmm. itu harus uh, sesuai dengan uh, prosedur yang ditentukan di dalam KUHAP. Nggak boleh di luar itu, nah Lalu itu masalah kan kerja... kenapa? masalahnya, kenapa, Pak? Nah, masalahnya kan itu nanti daripada berjenjang, ya, terlalu... Uh, kita kemudian uh, bermain dengan waktu juga uh, consuming time juga karena katakanlah dibentuk tgpf ya tf, uh, dan uh, ada masalah limit waktu yang ya. yang diberikan kepada tgpf ya, itu ya. nah kemudian fakta-fakta itu kemudian presentasikan kepada presiden hmm. dan presiden kemudian akan meminta kapolri untuk meneruskan apa yang direkomendasikan di dalam TGPF okay. itu. Juga hey. ada saya... dua ada ada dua tahap yang harus dilalui. Okay. Nah karena itu kan tapi ini maksudnya masih sia -sia, ini ya, maksudnya. bukan bukan sia-sia, ini kan masih dalam level di mana kita sedang mendiskusikan uh, sesuatu yang uh, cepat merespon kebutuhan masyarakat sekarang ini. Nah kenapa kita uh, menggunakan dulu uh, yang sudah berjalan ini. Nah, ketika ditemukan kendala yang memang tidak bisa diatasi oleh 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 kepolisian, sekarang nah mungkin, belum ada kendala itu. Ya kita masih melihat uh, itu masih bisa di uh, kan begini uh, berdasarkan hasil investigasi uh, dan uh, uh, apa namanya tim Penyelidik dari Kapolri ini right. mempresentasikan hmm. apa yang di, dia sudah peroleh hmm. dan itu juga sudah mereka kemukakan ke Kompolnas dan right. ke, ke lembaga yang lain. Hmm. Itu kan problem utama yang sedang dihadapi oleh mereka itu adalah yeah. uh, kerjasama dari uh, Novel Baswedan itu kan hmm. tidak mereka peroleh. Oke, okay. kerjasama. Nah, terutama ada dari novel, ada ya? satu uh, satu bukti yang perlu didapat dan itu menurut saya memang juga oke okay, jadi intinya Novel dianggap kurang kooperatif dalam hal ini untuk mengungkapkan kasusnya kita tahan dulu pak okay. ya kita akan uh, jeda setelah uh, jeda berikut kita akan segera kembali dan sudah bergabung bersama kami saya sapa terlebih dahulu sebelum break ada juru bicara KPK Febri Diansyah selamat malam bang Febri Selamat malam Mas Indra. Baik Bang, Fe, Bang Febri nanti kita akan bertanya soal benarkah sikap KPK secara kelembagaan menyebutkan belum perlu dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk kasus novel ini. Setelah jeda berikut. Terima, terima kasih Bang Febri untuk bertahan bersama kami dan kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Untuk segmen ini saya langsung ke Bang Febri Diansyah terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan ulasan dari Bang Julius Ibrani. Bang Febri, ini yang menjadi menarik ketika beberapa waktu sebelumnya kesannya memang ada upaya untuk mendorong pembentukan TGPF, para mantan pimpinan KPK juga ikut datang ke KPK memberikan sumbangsih saran dan lain sebagainya support begitulah paling tidak. Tetapi e, kalau tidak salah kemarin atau dua hari lalu ada pernyataan dari Ketua KPK Agus Raharjo yang menyatakan bahwa hal itu yang mengacu pada pertanyaan wartawan tentang pembentukan TGPF hal itu belum diperlukan. Apa, apa maksudnya? Apakah ini e, sebuah sikap dari lembaga KPK ataukah seperti e, dugaan dari Bang Julius Ibrani ini hanya pernyataan Pribadi dari Pak Agus Raharjo. Ya, jadi kita perlu pisahkan dulu persoalannya. Yeah. Pertama kejadian yang terjadi sekitar 11 April ya di tahun mm -hmm. 2017 ini atau sekitar 7 bulan yang lalu mm -hmm. itu dalam proses investigasi penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Jadi Kapolri membentuk tim khusus, ada yang dari Polda, yeah. ada perbantuan dari Bares krim dan juga ada dari uh, Polres uh, Polres uh, setempat. Mm -hmm. Jadi perkara pokoknya itu ditangani oleh pihak Polri. Yeah. Posisi KPK adalah sebagai institusi di mana korban atau Novel Baswedan itu bekerja di uh, KPK. Yeah. Kemudian seiring dengan waktu. Ada banyak sekali masukan dari publik, termasuk surat-surat dari beberapa lembaga di, di internasional yang disurati ke pimpinan KPK ataupun tembusan ke pimpinan KPK yang salah satu poinnya bicara tentang TGPF. Hmm. TGPF ini perlu kita lihat lebih lanjut. TGPF yang diinginkan dalam sejumlah masukan itu, apakah dibentuk oleh KPK atau bukan? Ternyata bukan TGPF yang dibentuk oleh KPK, karena memang yeah. KPK tidak punya kewenangan untuk membentuk TGPF tersebut. Hmm. Siapa yang diharapkan bisa membentuk TGPF? Yeah. Dari sejumlah masukan yang diterima oleh KPK, ada yang kita terima secara langsung: pimpinan yang menerima masukan dari mantan pimpinan KPK, ataupun masyarakat sipil itu TGPF itu dibentuk oleh uh, presiden, presiden dan diharapkan okay. pimpinan KPK kemudian bisa meminta presiden atau mengirimkan surat pada presiden hmm. untuk membentuk TGPF. Nah. Jadi ini uh, semacam masukan dari publik hmm. yang disampaikan pada KPK agar KPK menyampaikan masukan pada hmm. presiden. Lalu bagaimana ini bukan sikap KPK, KPK sebenarnya yang membentuk TGPF tersebut? Yeah. Lalu, Lalu bagaimana membentuk TGPF tersebut? Posisi KPK adalah, e, sebenarnya, sederhana saja. Kita berharap. ...pihak yang menyerang uh, penyidik KPK Novel Baswedan tersebut bisa ditemukan. Hmm. Nah pihak yang menyerang ini tentu bukan hanya pihak yang ada pada hari tanggal 11 April tersebut. Yeah. Tapi pelaku-pelaku lain termasuk juga pelaku intelektualnya. Hmm. Nah banyak pihak yang memberikan masukan pada KPK mengatakan... ...waktunya terlalu lama untuk berharap pada proses yang uh, standar. Yeah. Karena itulah didorong agar dibentuk TGPF. Hmm. Nah pembentukan TGPF sebenarnya dapat... Atau dapat menunggu, atau tidak menunggu rekomendasi dari KPK. Jadi, kalau memang dirasakan perlu, misalnya TGPF dibentuk oleh presiden karena kami dengar presiden juga sudah memanggil dan bertanya pada Kapolri, maka tentu domain ini bukan lebih pada domain KPK, tapi... Lebih pada misalnya domain dari Bang presiden, Febri, apakah dilihat perlu pembentukan TGPF? Maaf, ini? saya potong, Bang Febri, karena sebelumnya ketika kita bicara tentang TGPF Munir itu juga dibentuk oleh presiden. presiden. Apapun Baik. keputusan presiden nanti, tentu kita akan memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan saya. Waktu kita sangat singkat, Bang Febri. Maaf, saya potong ya. Uh, kan KPK begitu besar mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam berbagai hal sepertinya entah media sosial entah berbagai dukungan selalu datang kepada KPK begitu terkait dengan kasus Novel kemudian ada masukan seperti yang diceritakan oleh Bang Febri sendiri bahwa eh, apa namanya KPK mengusulkan kepada Presiden ataupun menyampaikan pesan lah begitu untuk segera membentuk TGPF memang bukan kewenangan KPK tapi sikap KPK sendiri apakah sudah pernah menyampaikan kepada Presiden agar dibentuklah TGPF ini dari masukan-masukan yang kita terima tersebut, dan begitu banyak dukungan yang disampaikan. Oleh publik, tentu saja kami sangat menghargai dan kami tahu persis bagaimana rasanya dan keinginan dari publik agar pelaku penyerangan ini diproses, mm. yeah. karena bagi KPK sendiri, serangan terhadap novel itu bukan serangan terhadap individu Novel Baswedan, mm. tapi juga berimplikasi terhadap uh, institusi ini, kerja institusi ini, dan semangat-semangat pemberantasan korupsi. Kalau kemudian penyerangan terhadap novel itu tidak bisa diungkap, misalnya tentu saja resiko bisa saja pada penyidik yang lain hmm. atau bisa saja pada aktivis-aktivis anti korupsi dan bahkan juga pihak media misalnya yang mengungkap kasus-kasus yeah. korupsi kami sadar betul informasi-informasi hmm. itu perlu kami pahami lebih lanjut. Hmm. Namun dalam konteks ini kemarin memang dipaparkan ada beberapa proses. Right. Pembahasan uh, proses investigasi lah ya yang dilakukan oleh pihak Polda sampai kemudian disimpulkan dua orang yang sketsa hmm. sebelumnya yang sketsa yang sebenarnya sudah ada sejak sebelumnya hmm, itu sudah ada diduga sebelumnya, sebagai orang-orang ya. yang terlibat. Kalau yang sebelumnya ada empat sketsa yang diperlihatkan ke KPK itu yeah, dikatakan. Yeah. Orang-orang yang dilihat oleh saksi iya. dalam e, rangkaian proses sekitar 11 April Baik. tersebut Nah peningkatannya sekarang adalah orang-orang yang diduga terlibat Jadi kita harap memang orang-orang yang ada dalam foto atau sketsa itu nanti bisa ditemukan dalam waktu Baik. dekat Jadi sudah pernah disampaikan belum usulan TGPF ini kepada Presiden oleh pimpinan KPK? Singkat saja Bang Febri Sejauh ini kami masih melakukan proses pembahasan lebih lanjut baik. setelah masukan kita terima dari banyak pihak baik langsung ataupun tidak langsung. Oke, baik terima kasih atas waktu singkatnya ini, Bang Febri Diansyah telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Baik saya ke Bang Julius tadi, anda Yap. melihat jawaban dari Bang Febri seperti itu tadi berarti ini kemungkinan memang itu hanya pendapat pribadi dari Pak Agus begitu ya kalau tanda-tanda yang disampaikan Bang Febri ini diasumsikan sebenarnya ya kalimatnya pernyataannya sudah jelas ya dari uh, Pak Febri terima kasih sudah menjelaskan bahwa ada masukan banyak dan itu sedang dibahas dan diproses hmm. sehingga forum kelembagaan internal KPK sebetulnya uh, belum menyatakan apapun hmm. dan belum menyampaikan kepada presiden sikapnya seperti apa. Jadi itu hal yang, yang... Apa sih sebenarnya, kita mungkin langsung ke intinya, apa sih yang sebenarnya kemudian membuat seolah-olah alat membentuk TGPF ini benarkah Jadi... seperti kata Pak Ifdal bahwa apa jangan terlalu mudah negara ini membentuk tim and hoc dan lain sebagainya uh, khawatir kemudian kita tunggu saja proses kepolisian dan lain sebagainya Apakah ini sebenarnya, saya mungkin langsung ke pertanyaan, apakah ya. ini sebenarnya adalah persoalan adanya dugaan gender Jenderal Polisi di balik kasus uh, Novel Baswedan ini seperti seperti yang pernah diungkapkan Novel dan Novel mengatakan tidak akan membuka itu kecuali kepada TPF atau TGPF itu adalah satu indikasi paling kuat kenapa selama proses uh, pemeriksaan ini terjadi penyelidikan objektivitas dan independensi hilang dan itu juga yang dikatakan uh, berkali-kali tidak kooperatif dengan tidak menyampaikan informasi tersebut ini terkait of dengan novel tidak kooperatif gitu ya yang yang, yang uh, menyampaikan ada informasi terlibatnya perwira tinggi berpangkat bintang loh hmm. ini kan justru informasinya dari lembaga negara sendiri sesama lembaga negara harusnya sudah bisa berkoordinasi tanpa hmm. menunggu novel oke okay. gitu loh yeah. tanpa memaksa novel menceritakan namanya segala macam hmm. loh kok malah jadi novel yang menyelenggarakan penyelidikan ini kan jadi jadi lucu hmm. dan hal lain yang saya katakan coba uh, misalnya tadi soal Apakah tumpang tindih? Jelas tidak kok. Baik. TGPF ini justru memastikan durasi. Hmm. Durasi penggalian informasi, fakta, dan data. Tidak tumpang tindih ya? Tidak tumpang tindih karena tidak menegasikan kerja-kerja kepolisian dan tidak juga mencerabut kewenangan produsisi ya di tangan okay. kepolisian. Baik, saya harus hentikan sampai di situ dulu. Saya ingin langsung ke soal pertanyaan. Apakah ini karena memang dugaan adanya perwira tinggi berpangkat bintang di kepolisian yang terlibat uh, dalam kasus novel? Seperti yang disampaikan novel itu sendiri dan tidak mau menyampaikan kalau kecuali itu adalah TGPF. Saya kira kalau terkait dengan persoalan hukum ya hmm. kan kita menganut asas eh, equality before the law. Yeah. Siapapun orangnya mau sama jadwal, di mata hukum. Sama di mata hukum. Hmm. Karena itu tidak itu tidak menjadi satu rintangan yang hmm. yang hmm. yang kemudian menghalangi untuk pembentukan TGPF okay. ini. Lalu Tapi begini. Hmm. Uh, Singkat saja pak sebagai yeah bukan berarti uh, sama sekali uh, option untuk itu tertutup. itu tertutup. Oh, tidak karena ya, kan, tidak ya. Iya, karena okay. kan ini kan proses sedang berjalan okay. terus gitu. Nunggu sampai berapa lama, Pak, singkat saja. Ya, saya kira kan kita menunggu juga masukan dari KPK dan juga masukan dari Kapolri mm -hmm. sehingga ini menjadi sesuatu yang yang matang, terbentuklah TGPP itu. Memang banyak hal yang masih belum eh hmm. uh, apa pecahan-pecahannya itu belum tersambung semua. Hmm. Nah, hmm. itu yang mungkin Diperlukan memang tuh TGPF di situ. Uh, memang jalan keluarnya uh, TGPF, TGPF ya itu option itu memang harus dibuka tetap. oke, berarti intinya uh, ini publik mungkin agak lega ya, jadi ya. pembentukan TGPF itu bukanlah opsi ya. yang sudah tertutup ya. tapi masih ya. terbuka, cuman memang harus sabar, ya. walaupun ya. sudah hampir 8 bulan kasus novel ini ya. uh, apa, belum terungkap gitu. tapi terima kasih atas waktunya, ya. Pak Ifdal Kasih Bang Julius Ibrani atas ulasan ya, singkatnya malam hari ini, dan fokus bahasan kami malam ini akan segera kami hadirkan setelah jeda berikut ini